Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru 2024 yang bertepatan dengan liburan ujian semester anak sekolah, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Di antaranya KCBN Candi Muaro Jambi yang menjadi salah satu lokasi wisata pilihan warga. Pada libur Natal Tahun Baru, kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Candi Muaro Jambi masih menjadi pilihan masyarakat untuk menjadi tempat berwisata bersama keluarga. Jumlah pengunjung membludak hingga menyentuh angka 720 orang. Wisatawan yang datang ini bukan hanya warga Muaro Jambi, namun juga dari luar provinsi, seperti dari Riau bahkan Sumatera Barat. Di lokasi, wisatawan selain dapat menikmati keindahan situs percandian, para pengunjung juga dapat memperkenalkan kepada anaknya tentang sejarah candi yang terluas di Asia tersebut. Kami juga libur kerja, ya. Yang tujuan wisata. Tujuan wisata kesini. Ya, sudah berapa kali kira-kira kesini? Empat kali ya. Sekitaran empat kali. Ya, apa kesannya dengan Candi Muaro Jambi ini? Makin bagus lah, makin bagus. Terus ya. Suasananya juga makin rapi lah, nggak kayak dulu lagi kan. Kayak dulu. Mulai tertata. Untuk menjaga kebersihan di kawasan lingkungan percandian, para pengunjung dilarang membawa makanan ke dalam candi dan pengunjung juga tidak dibenarkan lagi berfoto di atas candi. Wisatawan hanya dapat bersuap foto di halaman candi bersama keluarga. Nopia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.